Dia kemarin tuh waktu di HST tuh sempet suruh jual tuh selimut sama gue. Terus? Ya akhirnya gak jadi. Gak jadi. Jangan lupa lagi di subscribe ya, di subscribe. Nama channelnya apa? Bimas Pesut. Oh Bimas Pesut. Jadi gini. Ya, saya kan rumah ada burung juga suka awera. Koslet. Kalau AWW memang sengaja kami sirkan karena AWW itu besok bulan April itu fresh cup-nya dia yang ketiga. Kan jarang burung sampai 3 fresh cup itu 2 tahun sekali. Berarti besok fresh cup 6 tahun. Berarti kan mungkin satu-satunya burung laut yang ikut fresh cup 3 kali. Fresh cup pertama juara 16 kali. Itu paling event paling-paling enggak bisa dilupain Bos Ando. Jadi fresh cup gimana caranya AWW harus main? Gimana caranya AWW? Ya, lomba yang pengen ditunggu pesan itu cuma fresh cup karena sejarahnya nggak bakal terlupakan. Belum terpecahkan juga rekornya. Satu kali juara 6. Satu kali juara 6. Ya. Itu di fresh cup yang fresh cup yang pertama. Bukti yang mana fresh cup? Berarti besok fresh cup berapa bisa sih? Besok fresh cup yang ke 6. Yang ke-6. 3 yang kemarin berarti 6 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun berarti fresh cup berapa itu? Itu berarti dia ikut fresh cup pertama kali ya? Ya, tahun 2000 berarti 2016 berarti. 2016 benar. Berarti dia umur udah berapa tahun sih, Mas? Ya kalau dia stabilnya berarti dari 2016 sampai sekarang. 2016. Dari konsulat pertama sampai sekarang. Konsulat pertama itu hampir ya 6 tahun lah, 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun lebih. Ya 6 tahun lah. Berarti kan besok fresh cup-nya WW yang ketiga pokoknya. Fresh cup-nya. Ya makanya ini disediakan spesial khusus buat main di fresh cup. Jadi kita sebenarnya di rumah juga ada burung konkret, cuma kan ini kan saya mengikuti pakemnya. Makanya pakem durasi saya bagaimana sama apa? Sama Amel, sama Nadine, cuma ya bukan saya mau curhat apa gimana ya Mas. Burung emang bener kerja. Ya bagus, cuma belum hoki. Durasi memang udah keluar, bagus. Tapi dia bagusnya gini, kan dia burung vector tapi main di umum. Ya, aku tadi sedikit kecewa itu aja Mas, main di umum 4 kali, 2 kali keluar durasi maksimal tapi enggak ada juara ya. Belum rezekinya. Yang kedua ini kan tentang labet AWW. Ya. AWW kan fresh cup yang hampir ketiga. Ya. Ini burung satu-satunya. Ya mungkin satu-satunya yang ikut fresh cup 3 kali karena lomba fresh cup itu kan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya. Perasaannya gimana sih Mas? Bisa pegang labet seperti AWW sampai dia ikut fresh cup yang ketiga kali. Ya seneng Mas, semoga ya, ya si AWW sehat selalu. Meskipun kemarin dari Bali Bekasi itu sempat sakit Mas. Sempat sakit? Sakit nyilet, untung bisa sembuh. Katanya sempat terbang juga? Ya, waktu dia habis terbang itu pulang itu stres dia mungkin terus nyilet. Itu gara-gara apa sih Mas kok bisa terbang? Itu ada teman yang nurunin orang Bali, cakarnya itu biru jatuh. Oh, terus terbang gitu aja? Iya, terbang itu yang nangkap Mas Agung Cempreng juga. Yang punya Amel. Amel. Iya. Ada rawatan seperti apa yang lo rasain itu? Ya, problemnya kalau burung tua itu gini ya, gampang haus. Ya, oh. Kalau AWW itu gampang haus. Jadi dia kadang-kadang kalau udah haus itu nebok, cari minum. Oh, kenapa nggak dikasih cepuk aja? AWW itu ya manja juga makanya semakin tua semakin manja. Iya, dia itu nggak mau minum dicepuk. Kalau di sangkar enggak bulan, kali dia ya. Harus disuapin. Disemprot tangkringannya dia nanti nyerep-nyerep gitu. Itu aja belum tentu pas mau. Jadi maunya dia tuh harus diperhatiin terus. Oh, jadi salah satu mungkin teman-teman punya burung tua kalau sering nebok ataupun sering turun di permainan dalam artian lagi digantang mungkin salah satunya mesin tua juga. Ya. Jadi anehnya itu lah, dia tuh kalau di sangkar kotak tuh mau minum cepuk itu mau. Tapi kalau di sangkar katu enggak mau. Cepuknya di taruh di sangkar kotak. Lu tadi aja dipakai tatpu. Itu cepuk besar sangkar ini untuk pindahin di sangkar katu juga sama aja enggak mau. Kalau enggak sangkar kotaknya aja digantungin. Kayak yang Mbah siapa yang viral banget sekarang. Murah banget tuh pakai sangkar kotak. Tapi Bim, sekarang kan banyak banget burung-burung baru durasi. Apakah kadang-kadang namanya burung ya kan? Tidak semerta-merta sekarang misalnya durasi 1 menit, durasi 1 menit. Gantung lagi belum tentu 1 menit kan? Iya benar. Apa yang lo rasain ketika AWW lawannya burung-burung yang mungkin sekarang itu lagi on-onnya lebih ya, kalau untuk saat ini sih saya lomba itu ya udah sering kalah lah intinya. Menang juga ya maksudnya kalau dulu masih kalah.
kalau sekarang saingan banyak. Saya menyadari kan juga. Yang penting kata persetting masih bisa satu romi. Yang penting awe masih bikin gantangan gitu aja. Itu aja. Karena itu menghibur dan teman-teman juga pengen. Intinya pada gimana caranya awe itu stabilin supaya tetap bisa on di gantangan terus. Mau juara atau enggak. Tapi maunya juara juga. Ya iya ya pasti. Tapi ngomong-ngomong, ini bos Andong dari tadi belum disebut ini. Bos Andongnya udah libur apa gimana? Enggak, bos Andong kemarin kan ya setahun kemarin kan dia lagi senang itu main bola. Main bola. Jadi tim bola gitu, turnamen-turnamen itu. Cuma sekarang udah mau comeback ini dunia burung. Oh gitu. Ya, lagi nyari-nyari lagi gitu ya. Iya, ini bentar lagi paling ke Jawa ini. Tanda-tanda ke Jawa udah ada ini. Sebenarnya mau dari kemarin-kemarin, cuma kan masih corona itu kemarin. Iya. Sebenarnya bos Andong juga sebenarnya bukan cuma lompat doang. Kenapa ya, juga senang dia? Ya ucian sama Bapak dia mau belanja. Iya, dulu dia beli kenarinya si Doi ya kan? Dia kemarin tuh waktu di Asia tuh sempet suruh jual tuh selimbor sama Uwe. Terus? Ya akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Bos Andong ya kan, sorry kita iniin, kita sebetulnya lagi apa nyerumpin ya, nyerumpin butuh Andong. Tapi nggak apa-apa. Ya, bentar lagi bos comeback kok. Ya ya. Tapi ngomong-ngomong Bim, sekarang ya kan, sama yang dulu kan beda banget ya perlombaan. Gue ngeliat tadi bising banget. Iya. Ya. Terus ini. Menurut lu harus gimana teman-teman biar nggak bising gitu? Gue pengen dapat masukan dari teman-teman juga. Soalnya biasanya dari satu orang ya kan, akhirnya merembet yang lain juga pada mulutnya berkuar juga. Ya, ini tadi sih faktor apa ya? Faktor pagarnya juga terlalu dekat sih ya. Sebenarnya ya kalau bakal lebih bagusnya emang kalau yang boleh masuk satu orang. Sebenarnya dikasih kursi aja sekalian satu-satu. Nah di kursi itu kasih nomor gantangan. Tapi kalau kayak gitu udah pernah dulu sama Om Rio. Enggak, kalau Om Rio dulu kan nggak ada kursinya, berarti kalau bisa kan dikasih kursi, ada nomor gantangan kasih nomor kursi dan tiap kursi itu dikasih nomor gantangan. Tapi gue sih tadi ngobrol sama Bang Maros, disempitin aja kelasnya dalam artian cuma maksimal 36 atau 25. Ya itu juga bagus juga. Jadi lebih kelihatan ya, 36 lah. 36 ya. Kalau 25 kurang seru menurut gue. 36. Oh gitu. 36 lah ya, 36. Oke, jadi itu obrolan hangat gue bareng Bima udah lama banget ya kita nggak ngobrol. Gue kemarin ke Klaten, tapi Klatennya ujung. Aku kemarin kecelakaan kan. Oh iya, dia kecelakaan nih. Gua kira ini kena bisul ya. Oh gua kecelakaan ah. Oh iya, gua kan. Gua sampai nanya ke Doi. Doi, kenapa? Si Bima mati enggak? Kagak. Kagak kata dia. Ya untuk aja selamat, jangan makanya jangan main balapan lagi. Enggak balapan, kecelakaan doang habis pulang dari sholat Jumat. Oh gitu. Iya. Terus tabrak. Jatuh sendiri. Jatuh sendiri, tapi bangun sendiri. Iya, bangun pak. Itu cowok. Oke, itulah obrolan singkat ya. Kalor Idul seputar teman-teman Hijau Mania bikin channel. Terus kondisi mesin tuanya AWW. Dan tentunya terakhir adalah bos Andong akan kembali. Nah, ternyata ada seputar bos Andong ya. Bos Andong belum pernah diblok sama gue. Ya. Dulu cuma dilimut-limut stasiun doang. Tapi gue dulu harusnya yang ngeblok. Bos, jangan usirkan. Oh iya, tapi gue yang lebih duluan ya. Ya, biar keangkat. Oke, thank you udah ucing bersama. Jangan lupa di-subscribe. Iya. Jangan lupa nanti kita ngobrol lagi sama Bos Andong. Nanti dikasih di kecil bawah. Link YouTube. Oh, YouTube di bawah. Iya. Oke. Lu udah subscribe belum? Udah lah. Bohong. Udah dari dulu. Oh, udah. Bareng. Subscribe enggak bisa bye-bye. Come on!
Ayo,